kulinernya kan terakhir hasilnya. Iki mbok lali pundi? Saya lapo di sebelah turu mriko nika. Weh, nggih, sami sehat nggih. Amin. Ya, ya, nggih. Pabrik pun tuku kafe nopo? Sini-sini. 30 desa termiskin kira-kira 5-10 miliar. Barusan ini ada rezeki, termasuk membangun rumah tidak layak ini. Nah, nanti kalau ini bisa kita sampaikan insya Allah. Oke. Pun kita datang ke sini kayak ibu lah, bos. Bon dere. Sampun. Bon dere. Ya kene. Bisa aku kene. Enak, jember. Bonten menikah sampun sampun. Nampaknya pun lagi kalian sudah sangat kelong sepanjang 11-13 kilo. Apa mana? Makannya pak ni, Ketika APBD sangat terbatas, ketika partisipasi masyarakat itu banyak sekali, maka potensi ini kita dorong untuk membiayai. Dan saya itu nggak ngerti ya, ketemu para filantropis, mereka itu telepon, mas aku bantu apa? Terus saya benar ngerepotin yang para nyumbang, aku harus nyumbang mas. Mas saya itu mau bangun, sudah oke, dan Jawa Tengah kita minta untuk 30 desa. Colong dicarikan yang paling miskin, aku meletakkan di situ, dan kita bangun apa yang diinginkan. Ini paling contoh yang paling gampang, nggak tahu desain tadi itu miskin apa, nggak tahu, minimal yang real dibutuhkan oleh masyarakat apa? Air apa mas? Air. Nah, air inilah yang kemudian kita bisa bangun. Pipa 13 kilo, gak mahal itu. Itu begitu diarahkan langsung beres, masalah mereka selesai. Nah yang begini-begini kadang-kadang dana desa gak cukup. Dan kabupaten juga nah laporin kalau gubernur itu apa? Kita bisa menganggarkan. Kadang-kadang juga cepat, yang bisa cepat adalah semesta. Saya Bu Mariam dari Lereng Merapi menemui Bapak Ganjar. Bawa apa Bu ke sini? Bawa sayur-sayuran, hasil bumi dari sama teman-teman. Dalam rangka apa bawa hasil bumi ini? Mengucapkan selamat sama Pak Ganjar. Kenapa nih? Ini Pak, cumi. Di S nak kau tadi? Ya. Di sini cumi. Oke. Mas. Ini karya nelayan cumi dari Rembang. Ini mau iwak siapa? Kalian? Mas. Hanya persoalan izin. Memang izin ini rumitnya minta ampun. Saya bilang, ngopo toko angelannya? Yang kita mempermudah. Makanya butuh suratnya, surat agawe. Nah, sehingga kita bisa cepat-cepat koordinasi dengan bisnis. Bawa ikan itu, mereka. Nah, ini kan mereka butuh bantuan, termasuk BBM. Kalau izinnya itu nggak bisa keluar, dia nggak bisa beli BBM subsidi. Itu pentingnya kalau penelayan, untuk menjamin kawan-kawan yang memang punya hak. Nggih, Bu. Nggih, ya wis. Dolake panene kabeh apik. Nggih. Iki sop. Nggih, usah-usah itu, mboten. Nggih. Apa nene kopine? Sate. Tongseng. Oh, campuran. Nek ku campuran nek tongseng kobe rasane piye?